Arnold. Boleh tak dia sebelum pukul 3 nak move out juga? Let's go lagi 800. Tempat ni ditutup buat sementara ni, walaupun tak tutup pun memang tak ada orang nak mandi. Sebab tempat ni bahaya. Tempat ni ditutup disebabkan ada satu sejarah kisah. Bukan kisah apa, cuma baru-baru ini banjir. Banjir, lalu tempat ini ditendang. Tempat ini ditendang dan air-air yang berada dekat sungai ini melimpah, sebab tu menjadi lumut. Air daripada sungai kat bawah ni naik sampai atas, nampak? Dia jadi macam lumut. Ye, fokus kerja lah ye. Mungkin toki tak ada pula. On tak on, testing, testing. Kau jangan diam. Cuba diam. Cuba kau relax sekejap. Jangan terlampau cuba fikir masalah. Jangan masuk masalah dalam kerja. Cepat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa macam ada orang. Macam ada benda perhatikan saya. Yang kata sosok apa yang perhatikan saya. Allah Allah, saya tak tahu. Okey, sekarang ni saya berada di rumah. Bukan berada di rumah Mona Fendi, tidak. Tapi saya berada di tempat Mona Fendi bertapa. Siapa yang kenal arwah Mona Fendi ini mempunyai pelajaran yang tinggi tentang ilmu mistik. Eh, terima kasih siapa-siapa ni. Terima kasih Dani Patom. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga murah rezeki awak. Semoga mudahkan urusan bang dunia dan juga akhirat. Terima kasih Dani. Mona Fendi mempunyai ilmu yang luar biasa, iaitu ilmu gaib. Ilmu gaib tak mestinya dia gaib, tidak. Tapi ilmu tentang mistik. Dia punya kehebatan ilmu dia. Segala menteri yang ada ingin untuk menjadi satu penjagaan ataupun perniagaan. Ataupun diundi ataupun dihormati. Ramai yang berjumpa dengan arwah. Tapi sayangnya sekali apabila berlakunya kisah tentang pembunuhan secara kejam. Iaitu menteri kita, esko kita, Datuk Mazlan. Yang mati dikerat 18 dikerat. Daripada tangan sampai kepala, daripada kepala sampai ke kaki. Jadi barulah saya faham kenapa arwah ini bunuh ahli politik dan kenapa tidak bunuh 2-3 orang yang lain. Mungkin dia nak tunjuk daripada sudut positif betapa teruknya perangai ahli politik. Jadi dia tinggalkan setengah-setengah ahli politik yang lain untuk memperkenalkan kepada anak cucu kita. Jadi kepada penonton-penonton sekalian, inilah tempat yang menerima pelbagai alam mistik. Dan tempat ini juga dikenali sebagai tempat perbuangan benda-benda makhluk gaib. Tempat ini antara top dekat Malaysia atas akibat bencana alam. Tempat ini top dikenali sebagai tempat yang menjadi selalu tragedi. Tragedi dia seorang kanak-kanak lemas mati pan walaupun airnya tidak dalam tapi meninggal dunia. Dekat sini banyak orang meninggal sampaikan tempat ini tidak terjaga. Allahu Akbar. Ada berdiri pada atas. Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya agak sukar untuk berjalan disebabkan lumut tanah terlampau banyak. Nampak tadi orang terbang daripada atas. Test satu juga testing. Allah. Tak boleh tekan. Dan kau.
kau slide ke atas, slide ke tepi, ke atas. Tandas mana yang yang kena gangguan tadi, guys? Tandas mana yang kena gangguan tadi? Takpe. Kalau setakat nampak tu adalah salam perkenalan. Tempat ini juga, kalau siapa tengok, pernah kita melihat satu sosok pontianak terbang daripada arah depan mata saya. Kalau korang masih ingat, masa saya buat dekat sini. Sosok pontianak betul-betul melintas depan mata saya. Seperti mana yang tadi. Tadi tinggi. Ni bukan tinggi, ni rendah. Allahu Akbar. Ni tandasnya. Tapi saya dapat rasa lagi. Wish. 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 Apa hal ni? Wih. Apa lampu terbuka sini? Wih, lampu terbuka sini tu. Hello. Ada orang cakap ada orang. Good. Lagi sekali sebut hello. Good. Dengar. Saya dengar jelas, guys. Saya dengar jelas. Ada siapa-siapa yang ada kat dalam ni? Adakah orang ataupun makhluk lain? Adakah orang ataupun makhluk lain? Okay guys, saya akan matikan lampu. Saya tak nak pergi dekat lagi. Tapi korang tengok sendiri. Okey, tengok daripada sosok cermin. Tengok daripada sosok cermin. Dengan suara. Hadir. Hadir. As. Ya jin. Ya masyarakat. Hadir. Keluar daripada pintu. Tujuh pintu alam. Wujudkan diri kalian. Lagi. Muncul. Muncul lagi. Muncul lagi. Muncul lagi. Oh, guys. Ya, aku nampak. Aku nampak. Aku nampak. Aku nampak. Aku akan masuk ke dalam. Aku akan masuk ke dalam. Yang sangat buruk, yang saya tak boleh sebut nama perkataan kalimah sebab dalam tandas tak elok, sebab tandas ni masih digunakan betul-betul kat sini guys, betul-betul di kawasan sini bunyi suara. Siapa yang ada di sini? Malam ni saya buat santai-santai, saya relax, saya tak perlu nak perlu, saya relax. Siapa yang ada di sini? Siapa lagi? Oh,
Wish, mantap. Lampu terbuka sendiri. Dahsyat. Eh, kau betul-betul nak bagi aku. Betul-betul kau nak bagi aku. Goyang kepala lutut dia. Oh. Kau nak bagi aku goyang kepala lutut? Syah, sorry bro. Sorry lah, bukan aku yang... Bukan aku untuk takut dengan kau. Sikit, satu sikit pun aku tak nak takut dengan kau. Satu persatu tandas. Kipas masih bergerak, tidak berhenti. Tunjukkan kepadaku siapa kalian. Tunjukkan. Tunjukkan kepadaku siapa kalian. Adam. Datang daripada kau. Tidak dijemput, pulang tak dihantar. Panggil tak dijemput, pulang tak dihantar. Panggil tak dijemput, pulang tak dihantar. Sekuat-kuatnya. Asyik. Okay guys, saya akan sayangkan dekat belah sini. Okay, saya tunjuk ke sebelah sini. Nah. Saya panggil lagi sekali. Terima kasih yang mana, my bad. Terima kasih. Hujan tengah lebat, guys. Kau tunjukkan lagi sekali depan mata saya. Tolong rekod, guys. Tolong rekod. Rekod apa yang saya panggil. Dengan suara menangis, bangkit lagi. Dengan suara menangis, nampak muka dah muncul. Allahu Akbar, Subhanallah. Saya rasa ada benda di sebalik cermin, guys. Saya ada benda di sebalik cermin. Hujan tengah lebat ni masalah. Bunyi suara menangis. Yes, bunyi suara menangis minta tolong. Bunyi suara menangis. Oh, fish. Renge mangkawari sang
udara tak masuk dan saya rasa macam nak muntah. Saya kena keluar, saya rasa nak muntah. Buat tak masuk lah. Hujan lebat. Dah macam dalam saji. Sekejap saya muntah, sekejap saya rasa nak muntah. Ni kan macam mana ni, hujan lebat ni kan, hujan lebat betul-betul bermuncul dengan aku, betul-betul muncul depan mata aku. Keluar kau, keluar. Tak apa, selagi dia tak tunjukkan diri dia, dengar suara. Dengar tak suara bunyi? Ya. Suara menangis. Lagi? Lagi? Dengar. Lagi? Lagi? Bunyikan lagi. Bunyikan lagi. Bunyikan lagi sekuat-kuatnya, YG. Bunyikan lagi. Terima kasih yang sama. Apa yang kau nak suruh aku tolong kau sangat? Ha? Kau jangan buat macam gini. Kau jangan nak buat takutkan aku. Kau jangan nak buat takutkan aku. Dekat mana? Dalam satu botol. Okey, botol tu kat mana? Botol tu kat mana? Macam mana aku nak pergi cari sedangkan sekarang ni mas waktu tengah hujan lebat ni? Okey, kau bunyikan dekat mana kau berada? Okey guys, sekarang ni dia duduk dalam botol dan dia suruh kita lepaskan dia. Sekarang ni botol tu berada di kawasan dekat area pokok belah depan. Tapi masalah hujan lebat. Kenapa kita pergi redah? Perlahan kita jalan. Okey, okey. Sekarang ni saya kena cari satu botol dekat kawasan-kawasan sini. Dekat pokok. Pokok belah mana? Dah jumpa. Nampak? Dah terkambu kat sini. Nampak? Korang tak percaya lagi, tak tahulah. Nampak? Dah terkambu kat sini. Punya kat atas. Punya orang berjalan kat atas. Aku tak boleh nak tolong kau. Tapi kalau aku tolong lepaskan kau, apa yang kau nak bagi dekat aku?
Okey, dalam botol tu ada apa? Dalam ni ada apa? Aku korek. Hei, kau jangan nak kencing aku lah. Jangan nak kencing aku. Baru aku tolong kau. Bagi segala-galanya apa yang ada dekat sini. Mana? Di mana? Tapi dia tak jelas guys. Belasnya tak jelas. Nampak? Tapi tanah dia ni tanah kambang. Aku pergi dekat. Rambut pulang mana? Macam mana kau orang nampak aku tak nampak? Woi, bunyi orang duduk tokang ni. Lagi? Siapa lagi ada kat sini? Ini tanah semalam pula. Tunjukkan kepada aku. Ada satu jari tangan di dekat pintu guys. Betul-betul dekat pintu atas ni. Keluar satu jari. Korang perhatikan betul-betul lah. Aku nampak macam tangan keluar daripada atas. Tunjukkan. Adik, di mana kau? Bunyikan suara kau dekat mana? Rasa segar sejuk pula dia. Rasa segar sejuk pula. Hujan masih lebat lagi kat luar. Okey, korang boleh fokus guys. Ada yang lagi? Saya nak baca tapi tak boleh. Dalam ni tak boleh baca. Wujudkan lagi. Kau perasan kan, aku nampak satu tangan keluar daripada tandas hujung sana. Nampak macam jari keluar. Nampak?
nampak sikit. Sikit nampak eh. Tak nampak tu mata kau buta kot. Okay? Okay? Walaupun tempat ni tak perlu nak jerit-jerit, tapi dia punya sambutan tu Masya Allah betul-betul rasa kan. Ini baru belah bawah, belum lagi naik belah atas. Belum lagi kita sampai kat telaga. Tapi masalah hujan ni, hujan lebat. Dia tunjuk jari butuh. Wah, dia kan kau lah Mat Dawis. Dia tunjuk macam gini kat kau. Eh, pokok adik kau yang melambai jari tengah kat kau. Dapat abang bodoh macam kau. Kenapa tak buka je pintu tadi? Aku ni kan kalau orang banyak mempertikaikan kan? Kat sini kau tak nak pertikaikan pula. Bila masuk tadi, pintu itu tutup, aku masuk buka pintu boleh pula. Tak ada pula aku nak cakap banyak. Cuma tadi, bila keadaan, kita masih agak singkat, jadi kelang kabut semua. Tadi, dekat sini bergerak, aku siap tolak je pintu tujuh masuk dalam, tak nak pertikaikan pula. Dah yang macam mana? Ada bengong. Kalau rasa viewer saya dalam ni, kalau rasa tidak percaya, terpulang pada korang boleh keluar daripada live saya. Saya perlukan orang yang betul-betul minat dengan peranan saya. Aku nampak. Mana yang tadi nak yang komen tadi? Okey. Yang komen tadi boleh nilaikan sendiri. Yang mana kecap-kecap ni boleh nilaikan sendiri. Oh, lupa adik kau pula jadi hantu. Bunyi kepala air daripada atas, Yem. Kau hujan-hujan lepas pun aku teruskan, geng. Bunyi kepala air maksudnya apa? Sungai lah. Nampak ni. Ya, aku rasa kepala air kuat sampai naik ke atas ni. Boleh gini kan? Pecah 5,000, 6,000 viewer guys malam ni. Sebab sekarang ni kita buat santai-santai je. Aku rasa aku nak buat santai lah guys. Tak payah nak pupus sangat. Santai-santai 4,900 tengok aku. Jangan buat sempan lah. Nanti kena kick. Buat santai tak payah nak jerit-jerit. Ni nampak? Mata lalu. Siapa nampak tadi mata lalu daripada depan? Mata lalu daripada depan tadi. Mata merah. Weh, hujan lebat eh. Saya duduk berlindung jap. Tak dengar ayam pulang balik. Apa jadi kat sana?
password 63 63 63, WhatsApp 13456. Allah Akbar, okay. Hujan-hujan pun masih lagi semangat untuk korang. Saya tak apa, saya basah pun tak apa. Yang penting korang puas hati. Kalau ikutkan hati, tak payah kot buat live. Baik kita terus ke paranormal ke Kelantan. Eh, kita buat ke Kelantan terus. Eh, tapi sebabkan kasih sayang tu, sayang kat korang. Nak buat, nak hiburkan orang, nak bagi orang puas. Pasal kuyuk lah. 5K viewer guys. 5K viewer kan, boleh kan? Kalau boleh sawer kejap lagi guys, sawer kejap lagi pukul 12. Thank you Asya. Pukul 12 korang sawer. Okey, pukul 3:06 korang pump. Yang begitu normal lah. Biasalah bila time at least ni diorang kecau, diorang semua kebelah. Okey, diorang semua kebelah, itu normal. Bila orang ni memang normal lah belah kan. Buat apa nak stay? Orang dah tak ada pun normal kan belah. Kan, satu terima kasih pun tak ada, walaupun tak sawer pun tak apa, at least terima kasih lah sikit, tak baik buat macam tu. Mantap boy, pukul 3 all in guys, pukul 3 all in. Okay? Pukul 3 all in guys. Tak tahu lah kalau promo lain hujan-hujan balik. Kita masih stay lagi. Maka kau musang masa tu sampai ingat kita buat hujan. Kita buat pertama hujan lebat gila. Tapi stay jalan. Stay semangat. Aku bunyi orang mengilai ya. Dengar. Saya panggil, apa yang saya pakai, apa yang saya buat sampai benda tu keluar. Sampai benda tu keluar. Walaupun dua orang, walaupun seorang pun benda tu keluar. Mesti orang tertanya-tanya. Ramai yang tahu hari-hari jumpa tu, hari-hari jumpa tu. Tapi kau tak tahu apa yang aku buat. 259, geng! Saya yang mana tik, yang mana komen yang bodoh-bodoh yang boleh mengganggu viewer, tolong kitas. Sebab kita orang tak suka kita buat baik macam mana sekalipun tetap tak suka, buat benda jujur macam mana sekalipun tetap dikata penipu. So biarkan kita kick dia keluar. Orang dah tak suka kita, tak nak pasal, so kick dia keluar. Wish. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hujan lebat guys. Hujan lebat. Hujan lebat. Hujan sangat-sangat lebat. Air pun sangat kuat ini. Kampung sudah makin dekat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Dengar, geng. Bunyi orang mengilai, bunyi suara mengilai. Allah Akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Allah Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sampai dah, kita nak sampai lah. Saya dah sampai ke atas ni. Saya dah sampai ke atas. Masih lagi dalam kepala otak saya masih lagi teringat orang sembahyang semalam dekat Gunung Datuk. Kita teruskan lagi ke depan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hey, kau perlihatkan diri kau. Aku tak ada masa untuk berdepan dengan kau. Bertunjukkan kepada aku, wahai jin. Wahai yang berada sini. Kullu nafsin zaikatul maut wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Wujud. Hadap. Hingga saya tiba-tiba jadi panas lagi. Haters makin ramai masuk. Terus kick. Jangan layan. Haters makin ramai masuk. Saya lalu, lepas tu saya patah balik. Weh, bunyi suara mengilai sangat-sangat real tu. Bunyi dia sangat-sangat jelas. Bunyi dia bunyikan lagi. Kalau kau berair kat sini, bunyikan lagi. Bunyikan lagi. Jeliklah kalian! Sekuat-kuatnya aku dengar! Sekuat-kuatnya! Bunyikan sekuat-kuatnya lagi! Dengar, geng. Dengar. Dengar. Patutlah haters banyak. Rupanya 6,300 maintain. Bunyikan lagi sekuat-kuatnya, YG. Saya patah balik ya. Padahal boleh dia masuk depan lagi. Ada lagi jalan. Tapi kita jangan terlampau obses sangat. Sebab kita datang untuk merungkai. Bukan nak bahayakan keselamatan. So saya kena fikirkan keselamatan saya.
Jadi saya tak boleh masuk lagi ke dalam. Padahal depan ni boleh masuk lagi ke dalam. Masih besar lagi tempat dia, tapi saya tak berani nak masuk ke dalam. Sebab sangat-sangat jauh, perjalanan saya sangat-sangat jauh. Aku nampak benda terbang daripada depan mata aku. Nampak terbang macam hari tu, geng. Dengar, tutupkan. Lagan! Wish! Bukakan lagi! Kalau betul-betul kau dekat situ, kau buka pintu, tutupkan kembali! Tutup! Sekuat-kuatnya! Jap. Aku nak keluar, jangan keluar. Sabar, jap. Cakap dia sabar, jap. Okay, let's go, geng. Teruskan tonton my bell, geng. Teruskan tonton my bell. Bahaya lah. Macam sarang binatang. Tali pinggang pun ada. Tali pinggang punya tempat ni macam ni. Berhenti ni. Saya turun lah. Dengar bunyi benda mengamuk dekat dalam. Bunyi benda mengamuk dekat dalam. Baik, ada orang ke? Ada orang ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahman Rahim Maliki Yawmiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekuat-kuatnya. Pancing. Ya, aku turun, geng. Pancing. Cepat tengok macam ada sisik binatang pun ada, takut ular ni risau. Sebab memang gendir. Tempat dia memang tempat macam itu. Aku turun.
sana, geng. Totoski sana, geng. Totoski sana, let's go, geng. Dan nanti gua musang tu, nebeng ada. Gua musang banyak. Banyak benda-benda yang sasuk dia berhenti. Dah dua kali nampak di kot. Dia benda itu sampai tak bernafas, woy. Apa cerita, woy? Go, go, my bell sikit sorang lagi sikit lagi, sayang tu. Sayang dia tak pecah lagi sikit lagi. Nanti saya kena tutup balik. Sebab takut nanti dia balik mengikut. Saya kena tutup balik. Ambil botol tadi. Banyak betul korang mengarah. Mengarah kejar lah, mengarah ambil botol lah, apa lah. Kita nak kena stamina berjam-jam sakit otak tu. Nak kena fokus. Cukup, cubalah cukup apa yang ada je. Pusing belakang. Belakanglah. Bismillahirrahmanirrahim. Empat penjuru alam kututupkan kembali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Empat penjuru alam kututupkan kembali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-Lazina al-Malik wal-Makhdum alim wal-Afdal. Amin. Aku punya suara jerit, guys. Sekuat-kuat ni memang dengan gila kat sini. Allah masya Allah Zina Muhammad wa alaih Zina Muhammad. Allah masya Allah Zina Muhammad wa alaih Zina Muhammad. Allah masya Allah Zina Muhammad wa alaih Zina Muhammad. Dengar. 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 Biasa lah. Dia marah. Bila kita tutup, dia marah. Ulang balik ya, ulang balik ya. Apa benda? Ya, ulang balik ya. Apa benda ya? Ah, cuba. Betul dah 5 minit. Dah apa lah. 100 lah banyak. Betul. Mana orang? Sabar pula. Gila orang buat kejap. Tak tinggi sabar. Mana satu aku? Tak reti nak sabarlah. Bukan aku nak buat apa pun. Bukannya aku buat nombor ekor kat sini. Bukan aku buat apa. Reti sabar. Sabarlah sekejap. Reti aku lah. Orang kita memudahkan urusan orang. Urusan kita dimudahkan. Betul ya kak? Mudahkan usaha orang, mudahkan usaha kau.